hendaklah berdoa dengan hati yang khusyuk. Nada'ullahu khaufan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas. Contoh kita berdoa itu, kalau hati kita itu hambar, saya contohkanlah, adakah kita tadi habis solat berdoa dengan hati yang penuh harapan, atau berdoa tanpa hati, tanpa perasaan, hanya lisan kita saja yang membaca? Kebanyakan kita berdoa tidak dengan hati, hanya ada di lisan. Itu salah satu sebab doa kita tak dikabulkan. Coba kalau kita terdesak, ya, itu doa kita dengan hati yang penuh harapan dan sangat takut tidak dikabulkan. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح.